Kali ini kita akan review Food Tasho. Kemarin kontennya hilang, guys. Udah capek-capek buat hilang. Sekarang kita coba ulang bikin lagi. Kita lihat seperti yang dicontohkan Pak Bro sana. Bahan katulampa. Ikan cuwe. Ikan deho sunbear. Berhubung tongkol nggak ada, pakai ikan cuwe yang kecil-kecil, guys. Ya, buat percobaan lah. Nggak pakai tongkol nih, pakai ikan cuwe yang kecil-kecil tuh. Nah, siapa tahu ya, mau dicoba dulu nih. Terus ini apa namanya, kroto. Ini jangan lupa ini telur 2 butir. Tuh. Ada Putri Cinderella tuh ikutan. Aduh. Ini kita buang dulu airnya, guys. Panas, guys, di rendam air panas. Tapi kayaknya cuwe pindangnya udah busuk. Nah, mudah-mudahan gak rugi nih soalnya. Nah, udah di ya. Mantap baunya. Sambelnya juga nih. Dihancurkan dulu. Oke. Campur semua. Tinggal masukin telur, oke? Kita lihat. Cantik ikut-ikut. Putri kedua. Cinderella, oke? Mantap. Konengna doang. Ya. Kok ayah mas beli alat-alat itunya sih? Nah, ini masih bensin. Deh, di mam deh. Sini. Enggak bau kan? Enggak.
Ini yang 10.000 tiga. Hah? Ini mah. Mantap. Mantap betul. Mbak taruh asin ya. Iyalah, nggak bagus mah. Lo ngomong baik, kerjuting. Berapa? Balinya tenggok. Entah. Malah, aduh, telur gue buat makan. Ayo bro, hasil akhirnya nih bro. Ini aku bro. Hasil akhirnya. Ini aku bro. Tinggal kita tes di lapangan bro. Bagaimana ini? Varian putasio, putasio. Oke. Okay. Tutorialnya ada di link di bawah ini, di Pak Bro ya. Linknya Pak Bro ya. Joran melengkung hebat, oke. Tinggal tunggu tes di TKP, kita ikut lomba murah aja. Mari kita sedikit wawancara dengan juara dunia kita nih. Nah, ini master di sini tak terkalahkan nih. Dari tahun-tahun bulan ke bulan ini, kuat enggak nih umpan putasa nih melawan ini master Derry. Jawarannya penuh panjang. Lihat racikan umpannya. Wih, di kapan-kapan kalau viral nih Bang Derry, kita belajar ilmunya nanti ya. Thank you.
Mm-hmm.